Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 10 Bersaudara. Ya, saya hari ini akan mereview perjalanan ke Monas pada malam hari. Berhubung Monasnya lagi ditutup malam hari, guys, saya videoin dari luar pagar. Ini posisi Monasnya. Di sini ada Masjid Istiqlal. Ini posisinya lagi di tempat parkiran Lenggang Jakarta, teman-teman. Nah, ini Monasnya, teman-teman. Ya, puncaknya. Baiklah, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami di sini. Ya. Ini kebetulan baru turun hujan, teman-teman. Teman-teman, tonton terus, simak terus perjalanan kami di sini. Nah, teman-teman, puncak Monasnya, teman-teman. Teman-teman saksikan sendiri banyak gedung yang berada di sekitaran Monas. Monas memang dikelilingi oleh gedung. Di sekitaran ini di Lenggang Jakarta banyak orang yang berjualan nih, teman-teman. Teman-teman saksikan sendiri. Inilah teman-teman monumen Lenggang Jakarta. Teman-teman, monumen nasionalnya Monas dengan ya. Ini teman-teman, Masjid Istiqlal. Mira. Hai, Mira. 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 Hai. Beginilah keadaan Monas pasca tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Sunyi, guys. Sunyi. Bisa diperhitungkan. Baiklah, kita akan terus berjalan menuju Lenggang Jakarta sama istri saya. Ya, Mira. Nada. Ada Monas di belakang. Ayo masuk. Yo. Di sini ada ondel-ondel, teman-teman. Ya. Ini ada ondel-ondel. Ini ondel-ondelnya, teman-teman. Tuh ondel-ondelnya, teman-teman. Tuh. Ondel-ondel. Belanja 700 ini banget, guys.
7.100 boleh. Ada, enggak deh. Gale dan no hulu. Boleh-boleh kakak, kalau sama nasinya dicari mangkuk. Sangi banget guys, enggak ada orang. Banyak yang tutup guys. Mau? Hah? Banyak yang tutup, guys. Monumen. Inilah keadaan Enggang Jakarta. Kosong. Hah? Ayo. Terima kasih semuanya telah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.